Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyat TV. Hilyat TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama di sini diawali dengan yang manis-manis dari Serabi Pandan. Wow, dan di sini ada beberapa menu dari The Halo Cafe, enak sekali ya sepertinya. Yuk cus bagi teman-teman yang nanti sore mau buka bersama, langsung ya ke The Halo Cafe. Buka dari jam 4 sampai jam 10 malam, jadi biasa lesehan dan bercerita bareng deh di sana. Pastinya nyaman dan bersih tempatnya. Dan di sini juga ada Ayu Ting Ting bersama Bilqis ya, yang semalam menuju ke The Halo Cafe buka bersama di sana. Sepertinya ada yang menunggu nih kedatangan Ayu Ting Ting. Wah, ternyata benar sekali ya. Di sana sudah ada kakak tercinta nih ya. Ada Novita Z. Ada Dokter Novita yang sangat cantik menunggu di The Halo Cafe bersama sahabat-sahabat yang lain. Buka bersama di sana. Wow, The Halo Cafe selain kafenya enak, bisa juga ya sekalian reunian. Multifungsi banget deh ya The Halo Cafe, bersih dan pastinya makanannya enak-enak. Dan di sini Ayu Ting Ting menuliskan di akun Instagramnya, "Sis, makasih kakak udah dateng bukber di The Halo Cafe." Love you Novita. Juga di sini Novita Jid mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting ya, "Love you Ayu Ting Ting." Seperti yang kita tahu bahwa Novita Jid adalah sahabat dari Ayu Ting Ting yang dulunya pernah memberikan kebahagiaan kepada Ayu Ting Ting walaupun itu cuman sejenak. Karena awal mula perkenalan Ayu Ting Ting bersama Aditya Yusman adalah dikenalkan oleh Dr. Novita Z. Kebersamaan mereka memang sudah sangat lama ya, dan dokter ini pun memang sangat cantik dan memang baik hati, selalu memberikan hadiah kepada Ayu Ting Ting, begitu sebaliknya. Semoga persahabatan dan tali silaturahmi antara Ayu Ting Ting dan Dr. Novita selalu terjalin sampai kapanpun. Sukses selalu untuk Dr. Novita, semoga bisa memberikan kebahagiaan selalu untuk Ayu Ting Ting tersayang. Dan informasi selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Ramaje. Kesayangan Ayu Ting Ting selalu cantik dan fresh, pastinya pakai bulu mata premium. With the Ramaje, Erik Halamin dan Krisna Fahreji. Malam kemarin Ayu Ting Ting tampil memukau dengan wajah yang fresh dan cantik tentunya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu memberikan kebahagiaan untuk semua fans. Dari postingan Ramaje tersebut banyak yang berkomentar ya, dasarnya udah cantik ditambah polesan AA Rama, makin cantik love buat Ayu di Padang Dut kesayangan kami. Kemudian dari Mama Pupa, seger dan cantik banget Bu Ayu Ting Ting. Dan meninggalkan postingan Ramaje di sini ada Kishu ya, Kishu TV spesial Ramadan sahur bareng Ojol. Wow, Kishu sahur bareng Ojol lagi, alhamdulillah. Sahur kali ini Kak Ayu, ayah dan ibu sahur bareng Abang Ojol. Sahur kali ini Kishu juga bagi-bagi rezeki nih ya. Wah, alhamdulillah ya, keluarga The Rojak selalu memberikan sisihan dari rezekinya untuk para sahabat dan juga tetangga serta Ojol nih ya. Doakan selalu untuk keluarga The Rojak selalu bahagia dan selalu diberikan rezeki agar bisa selalu berbagi dengan sahabat serta tetangga dan orang terdekatnya. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Setarwati Rising Serdangdut. Besok malam Senin, jangan lupa ya, ada Sleng, Asanti dan Arshi dan bintang tamu yang lainnya. Pastikan Anda semua menonton Rising Star Indonesia Dangdut di MNC TV ya, setiap Senin sampai Selasa pukul 19:00 waktu Indonesia Barat.
karena di sana ada Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Ungu, Iyet Bustami, dan dewan juri yang spektakuler lainnya. Live audiensi Senin sampai Selasa 19.30 waktu Indonesia Barat, Rising Star Indonesia Dangdut, hanya di MNC TV. Dan informasi selanjutnya di sini ya, datang dari akun Instagram Heavy Gallery yang di sini membagikan postingan dari Abang Robi Purba nih, yang katanya enggak nahan nih dengan tatonya. Dan di sini juga Robi Purba mengingatkan kita semua yang belum punya tato untuk jangan punya tato ya. Di sini Robi Purba mengatakan yang belum bertato jangan repot, belum juga dosanya. Kemudian di sini dari Heavy Gallery 25, Abang Robi Purba, kalau nggak nambah-nambah tato gantengnya maksimal. Ha, tapi gue lebih fokus dengan sandal jepitnya. Tulis Heavy Gallery di instastory-nya Abang Robi Purba ya. Kemudian di sini kita akan melihat nih ya, gaya kocak Ayu Ting Ting bersama Andika Pratama. Di sini dilansir dari akun Instagram Dana, kata Ai, dia sudah nggak mempan sama cowok yang cuma suka modusin cewek dan ujung-ujungnya nyakitin doang. Ayu Ting Ting di sini lagi berperan ya sebagai seseorang nih yang lagi ditembak sama Andika Pratama. Kemudian Andika Pratama bilang, kalau kamu harus sudah siap nanti aku tewas dimodusin doang. Langsung ya Ayu bilang, gua udah gak mempan sama cowok-cowok yang modusin doang. Sekarang Ayu Ting Ting sudah move on ya dari segala kegagalannya masa lalu. Semoga ke depan Ayu Ting Ting bisa mendapatkan jodoh yang terbaik yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini kita akan melihat nih ya, aksi Ayu Ting Ting menjadi wow. Di sini ada Upin dan Ipin versi pas buka. Lucu sekali. Di sini juga ada Opa ya. Wah, opanya cantik sekali nih. Semeringah manis, sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Peran apapun tetap cantik banget dan ya. Dan logatnya wow, luar biasa. Di sini dari Aci Faiz Teh Ayu, logat Malaysianya bisa titin 4640. Lucu banget. Pokoknya sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Peran apapun yang diperankan oleh Ayu Ting Ting tetap is the best. Pokoknya selalu menghayati dan bahkan menggelegar. Sehat selalu untuk Ipin dan Upin ala Indonesia. Sehat selalu, amin. Oke ya, sahabat, inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa tetap tersenyum dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat-sahabat semua di rumah. Tetap jaga kekompakan dan sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Tetap is the best dan luar biasa. Jangan sampai terlewatkan ya, nanti malam ada Ayu Ting Ting nih di Lapor Pak. Dan jangan lupa saksikan Ayu Ting Ting di acara-acara lainnya ya. Salam sehat selalu dan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.